Kita ke Kecamatan Leles, pemirsa, ada kegiatan menjelang UMKM yang akan datang atau kontes yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan, dan ini sebagai upaya untuk turut serta mempromosikan produk wilayah. Maka pemerintah Kecamatan Leles dan Agrabinta membuka stand atau display bertempat di kantor Kecamatan Leles pada hari Kamis 15 Juni 2023. Pemerintah Kecamatan Agrabinta dan Leles menyediakan display produk UMKM bagi produk UMKM yang ada di wilayahnya. Display produk UMKM ini berada di salah satu sudut ruang kantor Kecamatan Leles. Di ruangan tersebut, belasan produk UMKM dari 12 desa Kecamatan Leles dan 11 desa Kecamatan Agrabinta ditampilkan supaya bisa dikenal lebih luas. Camat Leles Insolin STICP MSI didampingi Sekmat, sejumlah pegawai dari Kecamatan Agrabinta kasih staf melihat-lihat dari dekat produk UMKM yang dipromosikan di display produk UMKM Kecamatan. Sebelumnya ada foto bersama jajaran di depan kantor. Diketahui latar belakang dibentuknya display produk UMKM di Kecamatan Leles dan Agrabinta dengan Camat Reki Nopendi SSTP sedang di Leles Insulin STICP MSI, karena sebenarnya di dua wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar berupa banyaknya UMKM kreatif yang tumbuh. Namun di sisi lain, banyak UMKM yang belum diketahui oleh kalangan luas karena mungkin masih kurang percaya diri dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah upaya dari pemerintah Kecamatan Leles dan Agrabinta menjelang perlombaan kegiatan UMKM, kini menampilkan seluruh potensi yang ada di 23 desa agar produk-produk unggulannya bisa diketahui lebih banyak lagi oleh kalangan luas. Selain itu, untuk menumbuh kembangkan dan mensupport bagi mereka pelaku UMKM.